Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Becangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Becangon bersama saya Winadi Widi Becangon. Sahabat Pendekar Becangon, di episode ini kembali saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari sebuah kisah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Satu kali Nabi Daud alaihissalam ditemui oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel menyampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa salah satu kaum Nabi Daud alaihissalam, yaitu kaum Bani Israel, sudah saatnya atau sebentar lagi akan tiba saatnya untuk dicabut nyawanya. Katakanlah si Fulan. Nah, malaikat Israel berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya si Fulan 6 hari lagi akan dicabut nyawanya." Tentu saja berita tentang akan dicabut nyawanya si Fulan ini hanya Nabi Daud alaihissalam saja yang tahu dari malaikat Israel. Dan si Fulan sendiri tentu saja tidak dikasih tahu. Nah, setelah 6 hari Nabi Daud alaihissalam teringat dengan perkataan malaikat Israel tersebut, namun beliau terheran-heran karena setelah 6 hari itu Nabi Daud alaihissalam masih melihat bahwa si Fulan masih hidup, masih segar bugar. Jadi Nabi Daud alaihissalam teringat dengan perkataan malaikat Israel, "Loh, sepertinya 6 hari yang lalu Israel menemuiku dan mengatakan bahwa si Fulan ini akan dicabut nyawanya 6 hari lagi. Ini sudah 6 hari, tapi si Fulan masih hidup dan masih segar bugar." Nah, jadi Nabi Daud alaihissalam terheran-heran sendiri. Namun tentu saja Nabi Daud tidak bicara apa-apa dengan si Fulan. Sampai kemudian malaikat Israel menemui lagi Nabi Daud alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada malaikat Israel, "Hai Israel, engkau bilang bahwa engkau akan mencabut nyawa si Fulan itu 6 hari kemudian. Tapi setelah 6 hari aku berjumpa dengannya, ternyata dia masih hidup. Kenapa itu bisa terjadi?" Nah, kemudian dijelaskan sama malaikat Israel, "Oh ya, aku memang waktu itu sudah hendak mencabut nyawanya sebagaimana yang Allah perintahkan. Tetapi ternyata di saat tiba saatnya aku mencabut nyawanya, si Fulan ini berubah pengat perangai. Dulu dia tidak pernah menjalani silaturahmi kepada orang lain, kepada sanak saudaranya. Tetapi pada saat itu tiba-tiba dia mulai melakukan silaturahim, mulai menyambung silaturahim. Dia mulai suka menyambung silaturahim kepada saudara-saudaranya yang berjauhan. Kemudian dia juga kunjungi sahabat-sahabat dekatnya. Dan ia juga suka bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang seiman. Dan itu perubahan yang terjadi pada dirinya. Padahal dulunya dia tidak pernah melakukan itu. Maka kemudian Allah memerintahkanku untuk menunda kematiannya. Dan Allah berkehendak untuk menambah usianya 20 tahun. Maka itulah yang terjadi. Wahai Nabi Allah." Sahabat Pendekar Becangon, kisah ini memberikan contoh bagi kita
akan pentingnya silaturahim, sebagaimana yang Rasulullah juga ajarkan kepada kita. Bahkan menyambung tali silaturahim ini merupakan amal perbuatan yang mampu memperpanjang umur. Nah, sehingga Rasulullah dari sejak beliau kecil memberikan contoh bagaimana menjaga silaturahim tidak hanya kepada saudara seiman, tapi juga kepada saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Rasulullah bersahabat dengan semua kalangan, dalam hal sosial, dalam hal kemasyarakatan. Namun dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadi. Nah, sahabat pendekar Bocahngon, dari kisah ini mudah-mudahan kita dapat pembelajaran supaya kita lebih giat, lebih bersemangat untuk selalu menjaga tali silaturahim kita, tidak hanya kepada keluarga yang terdekat, yang dekat dengan kita saja, tetapi juga keluarga-keluarga kita yang tinggal berjauhan, mungkin sekali setahun atau sekali satu periode waktu tertentu kita sempatkan untuk berkunjung ke rumah saudara kita itu, ya, untuk menyambung kembali silaturahim. Dan jangan sekali-kali kita memutus tali silaturahim ini, ya, karena memutus tali silaturahim merupakan salah satu perbuatan dosa. Nah, sahabat, mudah-mudahan kisah singkat dan sederhana ini bisa memberikan inspirasi, bisa bermanfaat bagi kita untuk lebih giat, untuk lebih rajin kita menjalin silaturahim kepada sesama saudara kita, kepada teman-teman kita. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan supaya kita menjalin tali silaturahim kepada sahabat-sahabat dekat orang tua, kedua orang tua kita. Orang tua kita masing-masing selama hidupnya pasti punya teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat. Dan kita juga dianjurkan untuk bahkan menjalin silaturahim kepada mereka, apalagi kepada saudara-saudara kita, termasuk juga saudara-saudara kita yang seiman tentu saja. Nah, demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dengan menjalin silaturahim ini, maka kita akan terhindar dari perpecahan, terhindar dari rasa membenci, fitnah dan sebagainya yang sekarang ini semakin tersebar di mana-mana. Maka mari kita hindari perpecahan, mari kita hindari permusuhan dengan menjalin tali silaturahim. Sekian sahabat, kita jumpa lagi pada episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocahngon. Insyaallah kita jumpa lagi. Saya tutup episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka apa ya? Di Nabi Daud alaihissalam berkata, ulang. Maka kemudian Allah memerintahkan kepadaku untuk memberi. Salah lagi. Faiz.